Seluruh kota. Bambu nih yang sebelah kiri, kalau mau lurus itu ke dusun bambu, jadi kita ambil yang sebelah kanan. Itu kalau lurus ke dusun bambu, kalau ke sini ke Curug Cimahi. Sebentar lagi kita sampai, guys. Nah, guys, kita udah sampai nih. Kita ambil kanan nih, Curug Cimahi. Udah kelihatan. Kita parkir di sini, guys. Oke, jadi kita udah di Curug Pelangi. Ini kita mau masuk di tiketnya. Gini tempatnya tuh, tempat masuknya. Ini. Samping gue udah ada temen gue namanya Idris. Jadi kita mau beli tiketnya langsung, guys. Ikutin kita terusnya. Oke, jadi kita langsung mau beli tiket, bang. Beli tiket dulu, bang. Pak, hei, ayo, Pi. Dua orang ya? Cek suhu tubuh dulu ya. Oke, jadi untuk harga tiket masuknya Rp20.000 per orang ya. Oke, makasih, Pak. Kita udah sampai di Curug Cimahi ya. Curug Cimahi. Keren banget ya. Keren banget, mantap banget. Jadi kita mau turunin anak tangga dulu ya. Semangat, semangat, semangat. Ya. Mantap, yuk. Oke. Gimana nih? Baru setengah perjalanan nih naik anak. Waduh. Turun anak tangganya. Setengah kan ya. Curugnya bagus banget. Pemandangannya alami banget. Udaranya segar juga ya. Segar banget udaranya. Jauh banget ya sama itu apa suasana Jakarta ya. Iya. Adem banget. Adem banget pokoknya. Jauh bedanya dari Jakarta. Ayo, ya mau. Jadi recommended banget lah ya buat liburan ya. Yang mau liburan ke Bandung jangan lupa ke sini ya. Iya. Sangat mantap. Tempat ya, istirahat ya. Kita ada anjungan buat lihat pemandangan Curug Cimahi bagus banget tahu. Jadi keren di bawahnya banget. Tuh udah ada Curug Cimahinya kelihatan di sini. Jadi ini kita bisa melihat air langsung dengan pemandangan juga yang tingginya sekitar berapa 100 meter ada kayaknya ya. Kayaknya ada nih. Bagus jadi banget tahu view-nya. Kita zoom, ternyata kita masih jauh. Ini baru seperempat perjalanan, guys. Tuh, orang-orang aja kayak semut tuh di bawah tuh. Nah, kita ke bawah ya. Kita lihat sampai ke bawah. Pemandangannya memuaskan lah ya. Banyak yang foto-foto juga. Lagi turunin anak tangga. Sudah nyampe ke 100 anak tangga. Lumayan lah ya, olahraga pagi. Kalau bawa salin enak. Bisa langsung nyebur. Oh, bentar lagi, semangat bang. Yo. Lutut udah mulai kerasa nih. Mantap ya. Percikan airnya udah mulai kerasa. Yuk kita turun yuk, bentar lagi tuh udah kelihatan.
dari bawahnya kita ya. Lagi cari view-view buat foto di sini, bagus-bagus banget. Enggak kalah dengan turut-turut daerah lain. Rising up like a phoenix, I'm tired of pushed down the ground. Speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like. Gimana ya pemandangannya di belakang nih? Keren banget ya. Barusan kita udah mantap ya. Jadi kalau mau kesini harus bawa salin ya, biar bisa mandi juga ya. Jadi untuk fasilitas di sini juga ada toilet ya, dan di sana ada masjid, tempat peristirahatan juga, dan ada warung juga ya buat jajan yang mengisi perut. Oke guys, jadi ya untuk fasilitas sudah lumayan lengkap lah, jadi nggak bakalan khawatir kita ada apa-apa di sini. Mantap, keren. Tuh, banyak yang istirahat juga di sini, tuh banyak yang foto-foto juga. Cukup sekian ya untuk vlog kali ini, kita di Curug Cimahi ya, Curug Cimahi. Jadi kita mau kemana lagi nih? Tonton dan subscribe ya. Like juga ya, komenlah sebanyak-banyaknya ya. Destinasi selanjutnya kita mau kemana nih? Ngebolang kita ke Curug Maribaya kalau ya habis ini ya. Jadi trip kita banyak nih kali ini. Oke, jadi ya, jadi cukup sekian dulu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.